Ibu semuanya ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali Seren Smoti bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di Persib Update. Ada berita apa saja hari ini? Saksikan selengkapnya. Nah berita pertama ini ada kabar mengejutkan datang dari Luis Mia yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Persib Bandung Selain Luis Mia, dua asistennya yaitu Manuel Kaskayana dan juga Carlos Rodriguez juga turut keluar dari jajaran kepelatihan Menurut statement resminya, Luis Mia mengatakan bahwa keputusan pengunduran dirinya ini adalah persoalan personal ia harus terbang kembali ke Spanyol untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Sejak menjalani debut memimpin Persib Bandung pada laga kontra Rans Nusantara pada pekan ke-8 kompetisi Liga 1 musim 2022-2023, Luis Mia telah berhasil mencatat 17 kemenangan, 4 imbang dan enam kalah. Sedangkan pada musim ini, Luis Mia baru bisa membawa Persib Bandung meraih 3 poin dalam 3 pertandingan terakhir. Nah, untuk menggantikan Luis Mia, Persib Bandung untuk sementara ini menunjuk Yaya Sunaria menjadi pelatih sementara dibantu oleh Bayu Eka Sari dan juga Luizino Pasos. Nah, ini kabar di siang bolong yang cukup membuat dagdikduk terkejut ya terkaget-kaget mungkin uh, bagi semua ya para bobotoh yang ada di rumah atau dimanapun ketika membuka mungkin uh, laman resminya Persib Bandung dan nah, menurut kalian nih gimana dengan outnya Luis Mia ini padahal baru tiga pertandingan ya dan musim ini digadang-gadang Persib Bandung bahkan targetnya juara kalau misalnya kalian punya pendapat boleh komen di bawah Nah kita beralih dulu ya ke hasil pertandingan kemarin Persib Bandung lagi-lagi gagal dalam merebut kemenangan pertamanya di Liga 1 2023-2024 Pada pekan ketiga ini Persib Bandung melawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari Jumat 14 Juli 2023 lalu Laga terakhir Luis itu berakhir dengan imbang dengan skor 2-2 setelah tertinggal 0-1 di babak pertama, Persib Bandung semakin terancam dengan Dewa United yang ber Hasil memperbesar keunggulan. Untungnya, gol Rahmat Irianto di menit ke-63 dan Ezra Walian di menit ke-90 plus 2 berhasil menggagalkan kekalahan pertama Persib Bandung di musim ini. Sementara itu, pelatih Persib Bandung, Luis Mia, mengaku senang telah menahan imbang Dewa United. Menurutnya, para pemain menyuguhkan tontonan yang menarik dengan karakter bermain penuh semangat yang sangat bagus. Ia pun memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang tetap mampu menjaga penampilannya, termasuk di saat tim harus bermain dengan 10 pemain di babak kedua. Mia juga memberikan kredit poin bagi penampilan yang ditunjukkan oleh Ezra Walian yang mampu membuktikan diri meski baru dimainkan di pertengahan babak kedua dengan berhasil mencetak gol indahnya. Mia menampik jika timnya dinilai cukup sulit untuk dapat mengembangkan permainan. Menurutnya, timnya mampu mendominasi permainan sepanjang pertandingan dan hampir mencetak gol di babak pertama. Hanya saja, timnya belum beruntung dengan peluang tersebut. Setelah ini, Persib Bandung akan berhadapan dengan juara musim lalu yaitu PSM Makassar pada hari Sabtu 22 Juli 2023. Masih seputar pertandingan kemarin, ribuan bobotoh tetap menyaksikan laga Persib Bandung melawan Dewa United secara langsung di stadion di tengah kampanye boykot yang disuarakan dua komunitas bobotoh. Berdasarkan data di Liga Indonesia Baru.com, jumlah bobotoh yang menyaksikan pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin mencapai 6.489 atau 17% dari kapasitas. Sebelumnya, dua komunitas boboto yaitu Viking Persib Club dan Bomber melakukan aksi menepi sementara atau tidak hadir ke stadion. Nah, akibat aksi tersebut jumlah penonton pertandingan Persib pada laga kandang kemarin itu menurun drastis namun tidak sampai kosong. Salah satu boboto yang hadir menonton pertandingan Persib secara langsung yang ditemui Ditemui wartawan dari Jabar ID di lapangan mengatakan dirinya tidak peduli dengan aksi menepis sementara yang dikumandangkan sejumlah komunitas. Menurutnya sistem pembelian dan harga tiket yang meningkat untuk musim ini sudah sewajarnya dilakukan oleh Persib, terlebih lagi setelah melihat tragedi Kanjuruhan Malang yang membuat sejumlah tim ataupun keamanan meningkatkan kewaspadaannya. Ia juga menegaskan tidak berpihak kepada siapa-siapa atas aksi boykot yang dilakukan anggota komunitas tertentu. Di sisi lain, PT Persib Bandung bermatabat sudah menjelaskan alasan tiket pertandingan kandang mengalami kenaikan. Hal itu karena ada kenaikan biaya operasional penyelenggaraan pertandingan terutama setelah kejadian kanjuruhan. Ada persyaratan tambahan yang wajib dilaksanakan oleh klub termasuk safety and security officer dan beberapa standar keamanan lainnya. Nah itu dia tadi informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui informasi lainnya bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com dan juga tribunpiangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen di YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Rena Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye bye. Persib Bandung.